Bagi bingkisan ya. Yang mana minggu lepas dah ada bingkisan berkaitan dengan CD yang tidak berbulu. CD yang tidak berbulu. Iaitu kucing yang tak ada bulu. Memang ada kucing tak ada bulu kan? Ada kucing dia bunyi jenis kucing Sphinx namanya. Sphinx. Dia bunyi miau. Bila dia bunyi miau gitu, kita tengok lah bunga kucing ni, kita nak tengok macam mana dia punya penjagaan kucing dan sebagainya. Dan ni aksi pula. Aksi kucing. Aksi kucing. Ya, aksi kucing. Meow. Saksikan. Untuk bakal minggu ni kita start dengan seekor dulu. Tapi sekarang untuk yang jantan kita ada dalam 4 ekor. Untuk yang betina kita ada dalam 5 ekor lah. Yang itu semuanya memang bakal minggu asli yang kita berdaftar dengan CFA, iaitu apa ni, Cat Fancy Association yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Untuk yang jantan yang macam kat belakang ni, just panggil dia tempe saja. Tapi kalau dalam dia punya sertifikat, kita panggil Arena Duracon of Chiku Kiwi. Okey, lagi satu, macam kita namakan kucing bersempena nama buah, iaitu kita punya kategori Chiku Kiwi kategori. Contoh yang ada macam kini, kita ada Raccoons, Apple Crumble of Chiku Kiwi. Yang tu memang kita import daripada Belgium. Untuk kucing ni punya pertama yang kita ada, memang kita belilah daripada kategori nama dia Pusaka Rimba. Yang itu yang dah dimandulkan. Okay, selepas tu bila kita dah nak serius dalam bidang ni, kita jumpa dengan apa ni, Kak Yati lah, iaitu setiausaha kepada KKM, Kelab Kucing Malaysia. Dan dekat situ saya decide untuk ambil ni tempe. Masa tu umur dia 6 bulan. Okay, ini bukan kucing, kira kucing yang pertama lah dalam kita punya breeding program. Selepas tu pula yang lain-lain kebanyakannya induk kita memang beli. Ada yang kita import daripada luar dan ada yang kita ambil daripada dalam Malaysia sendiri lah. Kucing sebab daripada kecil memang arwah ayah saya memang dah latih untuk jaga kucing. Sebab dulu pun dia memang minat kucing. So dah bawa ke besar. Dan kenapa pilih Maine Coon? Actually saya suka anjing. Tapi disebabkan anjing kita memang tak boleh. Jadi kalau kita tengok, Maine Coon adalah satu-satunya baka yang mirip kepada anjing. Daripada dia punya segi perangai, tingkah laku dan juga dia punya ni lah, dia punya loyalty. Daripada segi penjagaan pula, okay, penjagaan macam makan, kita untuk ada gaulkan dengan daging ke atau ayam rebus, itu kita buat at least 2 kali sehari. Okay, and then yang lain-lain tu memang kita akan biarkan sajalah untuk makanan kita panggil kibar, dia punya biskut tu all the time, setiap masa. Dalam segi penjagaan pula, untuk yang kita yang kecil, kita akan start vaksin daripada umur 2 bulan dan 3 bulan lepas tu kepada setahun, iaitu dia punya annual booster lah. Dan penjagaan dia agak senang, tak susah mana sebenarnya untuk jaga kucing. Kos perbelanjaan ni dia tak tentu. Kalau pada masa tu kucing tak ada masalah, tak ada sakit, jadi dia punya kos dia jadi rendah lah. Tapi kalau time tu kita ada banyak baby, so then kalau kita ada banyak bawa anak pergi vaksin dan kos dia meningkat. Dia untuk kos ni saya tak ada jumlah spesifik untuk saya nyatakanlah berapa. Pertandingan pula, okay, saya bermula dengan join FIFA show, iaitu apa satu yang dianjurkan oleh KKM, Kelab Kucing Malaysia. Daripada situ saya bermula dengan, kalau tengok award dekat belakang ni, ini bukan salah satu antara award-award yang kami ada lah. Lepas tu kami mula aktif untuk show di mana kita join TIKA International Show di KL. Dan lepas tu saya join untuk CFA International Cake Show. Dan paling jauh kita pernah pergi sampai ke Hong Kong untuk menyertai pertandingan antarabangsa lah. Dan pada hujung bulan ni pun kita akan pergi ke Chiang Mai
untuk menyertai pertandingan dekat sana. Paling bermakna untuk kita kemenangannya adalah Tempe sendiri, iaitu dia dah beberapa kali dianugerahkan sebagai Amazing Show dekat FIFA International Cat Show. Dan baru-baru ni masa dekat show di Ipoh, iaitu FIFA International Cat Show, daripada kita punya breeding sendiri telah memenangi masuk ke final, iaitu di antara banyak-banyak kucing dipertandingkan, dan kucing-kucing kami telah dipilih sebagai pemenang. Macam ni comel kucing dia, cantik-cantik pula tu. Macam ni tak ada apa lah. Macam ni okey, sweet. Saya nak cakap dengan anda, saya ada seekor kucing kan, umur 18 tahun. Oh, 18 tahun, mungkin nanti satu hari nanti akan... Memang ada? 18 tahun? Kucing saya sendiri. Itu dah kategori tua tu. Memang tua, jalan pelan. Oh, wow. Tapi kagum lah bila tengok kucing tu. Kucing main iPad. Jangan. Dah sama dengan AJ. Ya, aku suruh main iPad. Dia main game ke apa, wallahualam lah. Tapi itulah. Kalau kita fikir-fikir balik sebut pasal kucing tu, kat kawasan apa Kota Iskandar ni pun. Rasanya kalau kita buat macam apa Aziz Desa, kita kata buat perhimpunan sejuta kucing. Okay, mungkin pun sudah kucing kat kawasan ni yang semua buat kot. Mungkin boleh diusulkan. Boleh di tengah kan.